akhirnya muncul lanjutan bocoran yang kemarin. Coba tunjukin. Toko baru di area. Toko boneka. Wajir. Toko baru. Kita mulai dari kiri. Ada di ini sama kayak game bakso simulator, bro. Pengumuman-pengumuman. Video pengumuman akan dimulai. Jadi kepada kalian yang suka membuat konten tentang Warnet Live 2, silakan. Kompe. Weh, langsung ikutin ya guys. Ini main banget sih, bisa dapat boneka Bombi. Oke teman-teman, kali ini kita bakal main ke sebuah game Warnet Live 2. Akhirnya muncul lanjutan bocoran yang kemarin ya guys ya. Kalian juga bisa sudah sadar di channel video kita 1 jam yang lalu ya guys ya, ada sesuatu yang baru. Ditambah lagi yang kemarin itu yang 6 hari yang lalu, kalian kalau bisa masih ingat di akhir-akhir dari video video kita ada lanjutannya guys, dan itu pun sabar, kita nonton iklan dulu ya bang ya. Nah, di bagian sini guys, menit-menit ke 8.03. Oke deh, update 1.5 akan segera datang, dan juga video part 2-nya bakal juga datang nih kan. Nah, itu dia ya, part keduanya. Seperti biasa guys ya, sebelum kita pulang sudah pasti kita jempol dulu macengkring dan kita pilih paling atas. Sekarang kalian bisa jualan game dan konsol di lantai 2 Warnet. Bisa jualan game sama konsol guys. Jadi game yang lagi gua kembangin ini udah sampai main quest chapter 4. Oke. Okay. Nah, setiap kalian selesai main quest pasti dapat hadiah. Chapter 1 dapat piggy bank untuk ambil duit otomatis, betul. Dan dapat aplikasi upgrade Warnet. Chapter 2 kalian bisa kunjungin area A. Chapter 3 kalian area sama B. Area B. Oh, ini chapter 3-nya. Chapter 4 kalian dapat toko game kalian sendiri. Dengan toko ini kalian bisa jualan 3 barang. Pertama itu CD game, terus kedua itu Nintendo Switch. Tentunya karena Nintendo, kita nggak mau kena copyright, makanya jadi apa Bang Adi? Nintendo Watch. Nintendo Watch. Dan terakhir bukan Steam apa nih? Tetapi Steam Deck. Oke. Nah, jadi cara bebek jualannya ya, itu gampang, kalian beli dulu. Gelo, ini mah pemasukan barunya kita di dalam game Warnet Live 2 guys. Auto kaya guys, auto cuan-cuan sih itu. Stoknya lewat aplikasi baru ini. Ada aplikasi baru. Lambat, lalu bawa kardus stoknya dan refill ke rak masing-masing. Nah, tenang aja, gue tahu kalian udah sibuk ngurusin Warnet. Jadi dari awal kalian udah dapat pegawai nih. Jadi gue langsung dapat pegawainya guys, GG. Nah, kalian tinggal urusin dua hal. Restock dan tentunya juga gaji pegawai kalian. Sama billing ya bisa atu-atu. Dan cukup jelas ya, dia terinspirasi dari Sailor Moon dan dia adalah pegawai terakhir di Warnet Live 2 loh. Balik lagi. Bro, berarti enggak ada lagi pegawai bakalan hadir ya guys. Itu adalah pegawai terakhirnya kita. Kalian bisa upgrade juga. Wajar juga sih guys, sudah chapter 4 guys, lagi tamat nih game ini WL2. Bisa upgrade kitchen ya. Nah, untuk game shop ini kalau kalian upgrade maka kalian bisa naikin profit per produknya dan juga maksimum stoknya. Jadi setiap shelf secara default stok maxnya itu 100 dan bisa kalian upgrade sampai 500 nih. Nah, satu sampai 500 guys, ingat itu. Isinya 100. Nah, game shop ini bisa didapatkan dari main quest chapter 4 dan enggak hanya itu, tetapi ruangan sebesar ini juga kalian dapatkan. Internet kalian sudah 100% unlock dan khusus 100% game shop unlock. Bisa dapat patung. Ada patung toko game. Nah, kalau kalian udah beli alien gambar guys, maka semua jumlah stok shelf ini menjadi 2 kali lipat lebih besar dan juga duit yang berarti jadi 1000 dong kalau begitu. 3 kali lipat lebih cuan. Mantap banget kan? Anjir, jadi 3 kali makanya lipat. Buruan tamatin cepet banget, main quest chapter 4. Cepet kaya itu kalau gitu. Warning bagi yang belum ikutin main questnya, kan terakhir kali di chapter 4 kita telah menyelamatkan Ray dan juga Meon. Meon yang dulu kita penjarakan di Warnet Live 1 malah kita selamatin lagi dari para penculik. Para penculik ini dari organisasi Bombi yang diketuai Rana dan juga Sik. Jadi alasan mereka menculik itu untuk menggulingkan pemerintahan di Warnet Town. Betul, karena pemerintah ya guys ya, di dalam GWL 2 itu benar-benar yang dia katakan adalah pemerintah korup. Karena menurut mereka banyak pemimpin yang korup di Warnet Town, tapi kasiannya malah Pak Egas yang kena. Iya loh, kasian Pak Egas yang kena imbasnya guys. Sementara, nah, di chapter 4 ini kita akan bertemu dengan seseorang yang dulu pernah berkuasa menjadi wali kota. Sukar. Bahkan kata Meon, orang ini lebih parah. Nah, itu tuh yang dimaksud itu guys. Makanya nanti langsung aja yang mainkan main quest terbaru. Karena selain dapat hadiah dari chapter 4, kalian juga bisa beli chapter 4 pack yang tersedia di toko eksklusif nih. Di update 1.5 ini apa ada nih? Toko baru di area toko boneka. Bentar dulu guys, di tempatnya gue kok belum buka ya guys ya, toko boneka. Nah, ini harus apa dulu Bang biar buka? Ini tentunya ada wajir boneka baru. Kita mulai dari kiri, ada ini sama kayak game bakso simulator, bro. Boneka-bonekaan. Emak, tukang cat, alien painter, Bombi, Anait, Egas, Cesar. Dan kalau kita kesini ada Cesar juga. Kalian gak bisa gak tau Cesar ya, dia yang membunuh Sinapos. Tukang cat ya, ada yang tahu gak bedanya di mana? Toko bekas, ada Dukun, ada Sarah, ada Napos, Ray, Paman Napos, Natroch, ada Meon, Habat, Lases, Hitap,
Ivan, Lelak, Najek, Kang, Bak. Wih, lengkap nah, banget, boneka, bro. Boneka campuran dari Wardlife 1 dan Wardlife 2 nih. Sama bahasa simulator. Boneka ini bisa kalian koleksi ya. Jadi silakan kalian pajang. Wah, udah save gua beli tuh. Kita beli semua tuh nanti kalau ada tuh. Ngomong boneka, kalian bisa dapetin boneka Bombi lucu ini lewat link di bawah. Jadi kita lagi jualan limited merchandise Warnet Life 2. Selain dapat boneka, kalian juga dapat stiker pack special dan juga kartu voucher bertema Bombi. Langsung ya cek di deskripsi ya Bang Andil kita. Ke Warnet mesti beli voucher game fisik. Nah, kita bikin juga tapi kartu voucher Bombi yang ada Chris nih. Kalau kalian scan Chris-nya, ini bakal kasih lihat gambar-gambar spesial. Jadi tunggu apa lagi? Apa tuh kira-kira tuh guys? Klik link di bawah untuk kira-kira apa tuh kartu isinya tuh? Next adalah tentang motor. Jadi kan sekarang motor udah lebih nyaman dan banyak variasinya. Arena balapan. Bisa gunakan motor kalian dengan mini game ini. Wow. Jadi kalian tinggal jalan ke kakak cantik ini yang bernama Kak Isor. Nah, kalau mau di balik apa guys? Rossi. Game-nya, kita mesti bayar dulu. Jadi memang Rossi guys ya. Cuman 500 LP aja kok. Nah, kalau kalian udah bayar, kalian bisa milih mau pakai motor yang mana. Jadi motor kalian sudah pasti sih. Motor dan upgrade motor favorit kalian bisa kalian gunain di mini game balapan ini nih. Nah, pas udah masuk, kalian mesti kelarin lapnya dengan timer di atas. Gunakan skill timer motor timer kalian untuk lewatin obstacle untuk mendapatkan waktu tercepat. Okay, di sisi nih kiri, kalian bisa lihat ada UI-nya kan? Semakin cepat kalian sampai, maka semakin bagus reward-nya yang akan kalian dapat. Jadi, ada 3 tier. Bronze, silver, dan juga gold. Kalau bronze, kalian bisa dapat hadiah guys, dekorasi guys yang ini. Lalu gila bagus dekorasinya cuy. Ada figur motor balap. Kalian yang dapat gold, maka kalian bisa dapat piala, piala gold balap. Ini. Mantap kan? Ini pertama kali kami bikin mini game tentang motor. Jadi keren. Coba ya. Oh iya. Pasti kita coba ya. Lain mini game yang berhubungan dengan motor apalagi? Coba komen di bawah video ini. Berikutnya gue bahas tentang skill. Ini skill ini. Di video kemarin. Jadi yang paling kita tunggu-tunggu guys. Kalau kalian belum karena sama-sama bahas update versi 1.5. Nah, kali ini gue mau detailin lebih jelas aja karena banyak yang bingung. Jadi skill itu diakses lewat aplikasi. Terus kalian bisa unlock skillnya dengan bayar nih. Setiap skill perlu level minimal. Dan juga ini kan ada garis-garisnya. Jadi kalian mesti unlock skill yang sebelum. Misalnya kalian mau unlock skill kurangin chance hackerman spawn. Ya, artinya kalian mesti unlock skill kurangin chance bocil nyebelin. Dan skill kurangin chance customer kabur dulu. Guys, penjelasannya pengumuman, guys. Pengumuman, video ada pengumuman akan dimulai. Jadi kepada kalian yang suka membuat konten tentang Warnet Life 2, silakan ikut kompetisi ini. Weh, langsung ikutin guys, ini main banget cuy, bisa dapat boneka Bombi. Cara upload ke sosial media, boleh TikTok ataupun YouTube ataupun IG. Dan videonya harus original dan juga bagus. Udah gitu aja, videonya terserah mau apa. Mau konten lucu, trailer, sketsa, apapun yang berhubungan dengan Warnet Life 2 ya. Terakhir kali gue bikin video competition itu di game kantin sekolah simulator, makanya gue mau bikin juga nih di Warnet Life 2. Buat tahu detailnya, langsung aja join Discord and this Spacecraft buat tahu info selanjutnya. Join gak sih bang? Main next banget loh guys, bisa dapat gratis. Jadi banyak yang bingung, ini dukun kok jadi penjaga kuburan? Beda guys, jadi di Warnet Life scene kita emang ada dua dukun. Betul. Pertama yang tua dan satu lagi yang muda. Nah ini cucunya ini. Namanya Robby. Nah kita bakal ngobrol sama dia, tapi spoiler alert, kita juga bakal bertemu dengan dukun yang tua juga loh guys. Lanjut kepada kalian mobile players, reward LP dari ads kita tambah. Dan ditambah sekarang. Maximum level menjadi 50. Kemudian bagi player Steam yang nanya, kapan gamenya diskon? Akhir Juni ini Steam akan ada summer akhir sale. Juli. Nah, Warnet Life 2 bakal sale, diskon di sana. Sekalian juga game-game lama kita yang di Steam bakal diskon. Jadi ditunggu aja ya. Oh ya guys, kalau ada bug seperti biasa langsung aja lapor di Discord atau lewat email cs+warnet2 sih. Nah, tuh akhir emailnya tuh. Kalian kalau sama ngeluh guys ya, ada sebuah bug, terus ada yang biasanya top up tapi nggak masuk, langsung aja ke sini bang nih emailnya nih ya. Pekan Doka Studio, oke? Mantap, itulah update 1.5 Wardlife 2. Yeah! Ini part 2-nya guys ya, bocoran lanjutannya kemarin. Memang kita undur sedikit guys karena ada... Oh iya, astaga pas guys, ada beberapa yang hilang cuy, yaitu witch-nya teman-teman, kenapa nggak muncul gitu loh. Bakal muncul sebentar lagi. Oh, oke, siap. Thank you semuanya, jangan lupa beli Bombi, klik link di bawah. Dan itu aja. Bye-bye. Ini apa nih? Oh, misteri. 755 masih ada. Yes, 755 guys. Saya ingat guys. Masih ada satu... berapa detikan tuh? Masih ada 10 detikan. 9 detikan. No bro. Ketik Rex spasi Laguna Pos untuk dapatkan lagunya. Yo bro.
Coba guys, kalian cobain di tempat yang berada gitu. Nanti habis itu kasih tau gue guys. Kira satu video ini menggunakan AI. Hah? Apa? Oh ya, gue lupa ngomong satu video ini menggunakan AI. Bro, ini semua pakai AI guys. Benjer, iya kabar deh. Bapak ibu. Oh mak, ya berai bro. Wah, misterinya ternyata itu guys. Di akhir-akhir ternyata semuanya bangun di kita guys ya. Ini videonya ternyata buatan dari AI guys. Jangan bilang ini kontennya gue juga ini dibuat sama AI. maksudnya betul aja banget deh. Nah, berarti teman-teman bocorannya ini ada dua guys. Yang belum hadir di 1.5. Yang pertama adalah boneka. Boneka emangnya sudah ada guys. Kayaknya nggak ada loh teman-teman nih. Tak cekin ya. Coba. Tuh kan, belum buka toko bonekanya. Wah, betulan dong. Berarti nanti bakal bersamaan sama si Witch. Mungkin aja begitu ya guys ya. Karena si Witch pun belum hadir di WL2. Oke, itu dia untuk lanjutan bocoran di Rabu kemarin. Minggu kemarin guys ya, minggu kemarin. Nah, di video yang ini, lanjutannya yang 6 hari yang lalu. Ini adalah part keduanya. Dan itu dia untuk lanjutannya. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Sampai deh. Jadi jangan lupa kalian subscribe. Selalu aja. Karena lonceng adalah bahagia. Saya ada pas-pas urus semua. Yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklannya. Betul support dari kalian. Ke gue juga subscribe. Terima kasih pada kalian semua. Teman-teman, mentor gak sama subscribe. Yang penting support pastinya. Bye. Dadah.